Assalamualaikum, bersama saya WK and so ketemu. Okey, pada kali ini, okey, kelas hartanah. Okey, kita nak bincang mengenai jika orang luar, okey, bagi klien pada saya nak kira macam mana. Okey. Jika anda sebagai ahli akademi di Avino Property sama ada usahawan hartanah ataupun konsultan hartanah, okey, semestinya jika anda ada klien yang jauh, kita ada amatkan sistem Combro Commission di mana anda boleh minta bantuan, okey. Untuk sama-sama sahabat-sahabat kita lah. Contoh anda berada di Terengganu, klien anda di Johor. Jadi anda boleh minta bantuan sahabat-sahabat kita di Johor untuk close klien untuk anda. Dan komisen tu anda pun dibicara, anda mungkin bahagi dua, 50-50 dan sebagainya lah. Okey. Tapi jika orang luar macam mana pula? Okey. Jika orang luar ni maknanya orang yang tidak ada berdaftar di akademi. Okey. Tapi dia recommend klien kepada anda. Okey. Dia sebenarnya syarikat tidak menetapkan kata jumlah yang anda perlu berikan kepada orang luar tersebut. Ini adalah pada budi bicara anda sendiri. Anda nak bagi berapa? Okey, contoh kalau anda komisen dalam 2%, contoh kalau klien itu dia bina rumah RM400,000, komisen anda 2% maknanya RM8,000 kan. Jadi anda budi bicaralah anda nak bagi kepada orang luar tu berapa. Contoh anda nak bagi dalam RM1,000 ke, RM2,000 ke, itu pulang kepada anda. Itu syarikat tidak tidak kontrol lah benda, tidak kawal lah benda tu. Semuanya atas budi bicara anda sendiri. Okey, untuk bagi kepada orang luar komisen berapa. Okey, cuma untuk pembahagian, okey, untuk pembahagian sama-sama sahabat ni, kita recommend lah anda bahagi dua. Okey. Jadi walau bagaimanapun, itu adalah pada budi bicara masing-masing dan syarikat tidak kontrol lah benda tu. Syarikat hanya bayar komisen kepada mereka yang close klien tersebut sahaja. Okey. Okey, setakat itu sahaja. Okey, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.